sekarang. Pantun buat kamu. Apa? Aku mau dengar. Mau dengar? Mau. Jalan-jalan ke Belgia. Cakep. Tidak lupa membawa jamu. Tiap hari makin bahagia karena bisa jalan sama kamu. Bisa aja. Nggak apa-apa, cuman bawa jamu. Asal itu dari kamu. Meskipun kita jarang ketemu, yang penting cintaku cuma buat kamu. Cita-citaku. Cita-cita aku gak muluk-muluk. Kalau udah janji harus ditepatin. Cita-citaku gak muluk-muluk. Kalau ditanya mau makan apa, jangan jawab terserah. Cita-cita gue gak muluk-muluk. Kalau ditanya kenapa, jangan jawab gak apa-apa. Cita-cita aku gak muluk-muluk. Kalau kamu lagi sama aku, cukup jangan main game ya. Kamu tau gak sih, aku dari kemarin tuh lagi sibuk banget. Ngapain tuh? Aku lagi sibuk musnahin kera. Hah? Gak boleh tahu. Kera itu kan hewan yang dilindungin. Kamu tau gak maksudnya apa? Apa? Aku lagi musnahin keraguan aku untuk bisa nyatain perasaan sama kamu. Kamu tahu nggak, kera-kera apa yang bikin aku mau muntah? Apa tuh? Keracunan gombalan kamu. Kok? Eh, Ziva, jangan sampai aku nyanyi ya. Kata siapa? Soal mau main ke kebun binatang, ya bisa aja bahas buaya. Aku gak pernah sesayang ini sama sebelumnya. Soal mau main ke kebun binatang, emang bisa bahasa buaya? Kamu ganteng banget hari ini. Aku suka lihat kamu pakai baju itu. Ganteng banget. Ah, soal mau ke kebun binatang, ya bisa aja bahasa buaya. Kamu tau gak sih? Aku cuma setia sama kamu doang tau. Aku gak pernah sayang kayak gini selain sama kamu. Aku cuma ngelakuin ini cuma buat kamu. Sok-sokan ke kebun binatang. Kayak bisa aja bahasa buaya. Kamu tahu gak? Aku tuh paling serius sama kamu. Tipe-tipe diputusin. Drama. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya kamu gak perlu ngomong sih. Aku udah tahu kamu mau ngomong apa. Kamu mau ngomong, kamu tuh makin sayang kan sama aku. Kayak kita udah gak bisa bareng, Desi. Maksud kamu apa? Aku udah gak bisa lagi sama kamu. Kenapa? Please percaya sama aku. Aku tuh udah benar-benar gak bisa. Kenapa? Kasih tahu alasannya. Aku udah pusing. Kamu terlalu overprotective sama aku, tahu. Dan akhirnya aku bisa dapet yang lain. Aku mencuci renyuh
Serius deh sama kamu. Kayak kita harus putus deh. Oke. Pulang dulu ya. Hah? Kok gitu doang sih? Gak ada niatan buat perjuangin apa? Perhitungan. Kamu ngapain sih, Jus? Ngajak aku ke tempat kayak beginian? Aku mau ngobrol sama kamu. Obrolan apa ya? Kita putus ya. Aku udah gak bisa lagi sama kamu, maaf. Ya udah putus tinggal putus lah. Kamu yang penting balikin aja semua barang yang udah aku kasih sama kamu. Mobil, motor, apartemen, tanah, apa lagi? Ikan, peliharaan semua. Balikin, kolam renang airnya balikin, ngerti? Apa lagi? Makanan. Udah, muntahin! Bisa? I love you! Kamu masih gak enak badan? Kamu udah gak mimisan, kamu udah minum obat kan semalam? Aduh, aku khawatir, kamu jangan bikin aku khawatir dong. Udah kok. Kita ke dokter aja yuk. Aku udah ke dokter kemarin. Aduh. Kamu mimisan ya? Aku boleh lihat nggak? Kamu berdarah. What if we kupastikan. Kamu mau makan apa? Kalau jam segini sih aku kayaknya pengen yang seger-seger ya, aku pengen buah. Buah? Sama dong, aku juga lagi pengen buah. Aku lagi pengen pisang. Mbak? Ya, silakan Kak, mau pesan apa? Mbak, saya mau buah-buahan ya Mbak. Buah-buahan? Ya, ada buah apa aja? Ada buah pisang. Pisang? Mau? Oke, saya pesan pisang. Mau pisang ya? Ya. Oke, sebentar ya. Tunggu sebentar. Ini pasti pisangnya yang kuat. Kamu tahu aja yang aku suka. Iya, soalnya aku udah lama banget tahu ngidam pisang. Kamu biasanya suka pisang apa? Apa aja, asal sama kamu makannya. Permisi, ini Kak pisangnya. Ah, terima kasih. Silahkan. Makasih ya, Kak. Iya. Makasih ya. Sekali. Mau dong dikupasin. Aku senang tahu kalau misalnya bisa ngupasin buah-buahan, ngupasin pisang untuk kamu. Kamu tau nggak? Tapi ada yang lebih menyenangkan lagi daripada kupas pisang. Kupastikan kamu jadi pasanganku. Karena ada kau yang buat nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan sadari keraguan. Job Street. Sayang, kamu makan apa? Aku gak tau sih, kamu dulu deh, kamu mau pesen apa? Aku kayak gak mau pesen makanan deh, aku mau bikin makanan. Oh ya? Emang bisa? Bisa. Kita lagi di restoran gimana sih? Bisa, aku bisa bikin burger. Aku jadi roti, kamu jadi daging, mau gak? Gimana tuh? Mau gak? Nih, kalau burger itu kan ada roti, taruh dagingnya, taruh lagi rotinya. Jadi salting tahu. Ih, jangan dilepas dong. Oh iya, maaf. Aku udah nyaman. Ah, iya. Kamu ngapain ngeliatin aku terus sih? Mau tahu. Kamu tahu enggak? Kalau aku ngeliatin kamu tuh kayak lagi ngeliatin lowongan pekerjaan gitu. Oh gitu? Rasanya tuh pengen kebelet ngelamar kamu, tahu enggak?